أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الحمد لله. Tadi kita mendengarkan atau menyimak surah Al-Kahf ayat 25 dan langsung saja di segmen ini kita simak tausiah bersama dengan guru kita Kiai Haji Nur Hayit atau biasa akrab dipanggil dengan Gus Hayit dengan tema kisah Ashabul Kahfi. Silakan, Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin amma ba'du. Hadratal kuramai wal a'iza, para pemirsa Cahaya Hati Ainyus yang dirahmati Allah, para hadirin wal hadirat yang hadir di dalam maupun yang hadir di luar, yang insya Allah diberkahi Allah semuanya. Amin. Amin. Para santri dimanapun berada, para pemuda dimanapun berada di seluruh tanah air, hari ini adalah hari yang paling bahagia. Bahagia untuk siapa? Untuk santri. Karena tepat tanggal 22 Oktober adalah Hari Santri Nasional. Maka kita bergembira bersama di Hari Santri ini dengan memuji syukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirrabbil. Yang kedua, tentu hari ini kita juga berbahagia karena masuk dalam bulan istimewa, bulan bersatunya seluruh pemuda Indonesia dari berbagai suku, bahasa, agama, yang nanti akan dideklarasikan tanggal 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda. Maka ayat yang tadi dibaca oleh qori kita, surat Al-Kahfi ayat 25 adalah gambaran tentang bagaimana keteguhan sosok pemuda dalam menjaga keimanan dan keyakinannya. Ayat yang tadi dibacakan oleh qori kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala bithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9. Mereka semua ashabul kahfi yang jumlahnya ada 7 orang ditambah 1 anjing jadi 8 orang itu tinggal dalam sebuah goa. Namanya Gua Al-Kahfi, dalam banyak riwayat disebutkan baik di tafsir maupun sejarah ada 2 pandangan. Gua Al-Kahfi itu yang masyhur ada di Jordan. Ada di Jordan. Saya pernah ke Jordan. Saya pernah masuk tinggal tidur duduk di tempat Ashabul Kahfi. Alhamdulillah. Ini santri. Jadi adik-adik, para santri, para pemuda, kalau hari ini sungguh-sungguh belajar dan mau bermimpi, insya Allah kesampaian nanti bisa ke Jordan. Amin. Gak keras aminnya. Amin. Ini kita gak kampanye ini, gak ada urusan kampanye pilpres. Amin artinya Allahumma. Amin. Ya jelas, jangan takut, bilang amin. Siap? Siap, siap. Ya. Yang kedua, pendapat yang mengatakan Gua Ashabul Kahfi itu ada di Turki. Ada di mana? Di Turki. Yang benar yang mana? Nanti kalau kita masuk surga, kita tanya sama Allah, yang benar yang mana ya Allah? Kalau sekarang susah kita karena berdebat antara 2 sejarawan ini. Nah, apa pesan dari ayat tadi? Mereka
orang yang dijaga oleh Allah keimanannya, lalu kemudian lari dari kejaran pemimpin yang zalim, dari negeri Afasus namanya. Itu kalau sekarang negeri yang berada di sekitar daerah Turki dan sekitarnya sampai Jordan yang dikuasai oleh Romawi. Ya, negeri Afasus termasuk berarti Palestina. Itu masuk di era itu. Era setelah Nabi Musa dan perkiraannya sebelum Nabi Isa atau riwayat yang lain setelah Nabi Isa, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di era itu pemimpinnya zalim. Semua yang enggak mau ikut pemimpinnya dibunuh. Semua yang tidak taat sama pemimpinnya dibunuh. Bahkan pemimpin zalim ini meminta seluruh rakyatnya menyembah dia. Ada 7 pemuda enggak mau. Kenapa? Karena jelas ini zalim, tidak sesuai dengan agama yang diajarkan oleh para nabi dan rasul yang diutus. Akhirnya mereka lari ke dalam sebuah gua. Nah, di dalam gua itu beliau, para ashabul kahfi ini yang jumlahnya 8 orang, ketika jalan menuju gua ketemu anjing satu, akhirnya dibawa yang kelak satu-satunya anjing yang masuk surga ini nanti adalah anjingnya ashabul kahfi. Jadi kalau adik-adik ketemu anjing jangan benci. Kali aja ini keturunannya anjing ashabul kahfi. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, setelah masuk, karena saking cintanya kepada Allah, saking inginnya menyembah kepada Allah, tidak diganggu oleh pemimpin yang zalim, Allah kasih hadiah, ditidurkan selama salasumi'atin sinina, 300 tahun, wazdadu tis'a, ditambah 9 tahun. Para ulama tafsir mengatakan, 300 tahun itu hitungan syamsiyah, hitungan masehi, Pak. Tapi kalau hitungan komariah, hitungan bulan hijriah, itu jadi 309 tahun. Kenapa? Karena setiap 100 tahun ketambahan satu, berapa? Satu tahun. Berapa? Tiga tahun. Itu kalau kalian adik-adik semua belajar ilmu falak nanti akan tahu. Makanya para ulama mengatakan ada yang memang jumlahnya ashabul kahfi ditidurkan di dalam gua itu langsung menggunakan teks ayat, yaitu 309 tahun. Ada yang mentafsiri 300 tahun hitungan masehi, 309 tahun hitungan hijriyah. Jelas apa jelas? Yeah. Apa pesannya? Pesan dari ayat tadi adalah orang-orang yang ingin lepas dari penjajahan, belenggu akidah yang merusak, kerusakan moral, dekadensi akhlak yang seperti hari ini kita rasakan, maka pemuda tidak boleh larut. Pemuda harus teguh pendirian. Pemuda harus berani mengatakan tidak kepada yang salah dan mengatakan iya kepada yang benar. Para santri lebih-lebih karena dari awal, dari kecil tumbuh berkembang, dididik dalam dunia pondok pesantren, diajarkan Al-Quran, diajarkan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diajarkan sirah nabawiyah, diajarkan sejarah-sejarah para nabi, sejarah para sahabat, sejarah para ulama, maka seharusnya para santri jauh lebih kuat dalam menghadapi kerusakan moral, kerusakan akhlak di akhir zaman ini. Siap para santri? Ya. Siapa kita? Santri. Siapa kita? Santri. Yang terakhir pemuda. Siapa kita? Pemuda. Pemuda Indonesia, santri Indonesia, insya Allah akan kuat untuk terus mengawal negara kesatuan Republik Indonesia. Insya Allah pemuda Indonesia, santri Indonesia tidak akan goyah sebagaimana para santri ketika diamanahkan resolusi jihad oleh Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, ketika Indonesia yang sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 kemudian para penjajah tidak ridho, tidak ikhlas Indonesia merdeka, mereka terutama Belanda numpang sekutu, numpang nica tulisannya, ingin kembali merebut kemerdekaan, mereka menyerang Surabaya. Tetapi ulama kita, guru-guru
guru kita, para santri, para pemuda tidak mau tinggal diam. Mbah Hasim bikin resolusi jihad, hukumnya wajib bagi setiap orang yang tinggal radius 90 km untuk ikut berperang mempertahankan eksistensi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa yang disambut oleh santri? Allahu Akbar. Ikutin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mereka tidak takut sedikit pun. Kalau kiainya sudah perintah, kiainya sudah dawuh, kiainya sudah instruksi, mati pun mereka tidak takut. Karena mati membela tanah air adalah syahid. Apa? Syahid. Mati membela agama adalah syahid. Apa? Syahid. Apa pertanyaan yang bisa kita jawab dari adik kita tadi? Bagaimana dengan sikap pemuda, sikap santri melihat penjajahan Israel di Palestina, melihat kehancuran Palestina akibat dibombardir oleh Israel? Apakah kita harus pergi ke sana? Tidak. Apakah kita harus ikut perang di sana? Tidak. Kenapa tidak? Karena urusan Palestina dan Israel tidak sesederhana orang bojong kenyot menuju Jakarta. Betul apa enggak? Adik-adik kalau mau ke sana harus bikin visa, harus punya makanan, harus bisa nembak. Udah bisa nembak belum? Yang cowok udah nembak belum? Nembak cewek kali. Shallu ala Nabi Muhammad. Tidak mudah untuk kita ikut terlibat dalam proses penyelesaian Palestina. Tetapi apakah kita tidak bisa melakukan apa-apa? Tidak demikian juga. Kita sebagai santri, kita sebagai pemuda Indonesia tetap bisa berperan. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus tunjukkan bahwa pemuda Indonesia, santri Indonesia tidak suka dengan penjajahan Israel atas bumi Palestina. Kita bersama-sama menyuarakan, yang bisa nulis, nulis, yang bisa bikin TikTok, sampaikan di TikTok, yang bisa bikin Instagram, sampaikan di Instagram. Itu akan didengar kalau semua mengatakan kami rakyat Indonesia, pemuda Indonesia, santri Indonesia, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa penjajahan di atas bumi harus dihapuskan. Kami akan melawan setiap penjajahan di atas muka bumi, apalagi di negeri Palestina. Takbir. Allahu Akbar. Shallu ala Nabi Muhammad. Oh, ini harus semangat santri, setuju? Setuju. Nah yang kedua, kalau kita gak bisa nulis, gak bisa bikin konten, doa. Anak-anakku sekalian, kalian bisa makan enak, tidur nyenyak, bisa belajar tenang. Karena negeri kita masih diberikan keamanan, ketentraman, dan kedamai. Coba kalian lihat di TV. Coba kalian yang punya Instagram, yang punya Facebook, lihat apa yang terjadi di Palestina. Ada anak-anak yang gak lagi punya bapak, ada bapak yang gak lagi punya anak, ada bahkan ayah, ibu, anak, cucu, kakek, nenek, semuanya hilang ketika mereka berada dalam rumah tiba-tiba dibom. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bayangkan kalau adik-adik di sana. Apa yang kalian butuhkan? Apa yang kalian inginkan? Pasti kalian ingin, ya Allah berikan keamanan, kedamaian, dan ketentraman ya Allah. Betul apa enggak? Mereka semua siang dan malam berdoa. Maka ayo kita amini doa mereka. Dan kita dukung dengan doa. Doa ki? Karena ad-du'a usilahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang yang Memang tidak kelihatan kita berdoa, ya Allah salimna wal muslimin, salimna ikhwanana fi Palestine, wangsurna war muslimin, wangsurna wangsuril mujahidina fi Palestine. Enggak kelihatan Pak, tetapi percayalah setiap doa yang dilantunkan itu akan menjadi energi, menjadi kekuatan yang akan menguatkan perjuangan saudara-saudara kita untuk merdeka, untuk bebas dari penjajahan, dan untuk menjadi negara yang aman, tentram, adil, makmur, dan sejahtera.
sejahtera. Itu yang kita harapkan. Dan kalaupun kita sudah berdoa, kok ada kelebihan harta, kelebihan uang, ayo kita donasikan. Tadi Kiai Khalil sudah dawuh, donasi ke siapa? Cari donasi tempat kita ngumpulin sumbangan yang bisa menyalurkan sampai betul kepada mustahik, orang yang berhak menerima sumbangan. Jangan asal nyumbang karena kita nggak tahu apakah sumbangan kita sampai atau tidak. Maka cara kita menghadapi situasi yang ada di Israel sebagai pemuda Indonesia, sebagai santri, adalah tetap kita optimis menjaga persatuan, kesatuan bangsa, sambil mendoakan dan ikut mengkontribusi, ikut membantu apa yang kita mampu. Inilah spirit dari Ashabul Kahfi, 7 pemuda yang tidak goyah atas ancaman, atas berbagai macam intimidasi dari para penguasa. Semoga para santri dan pemuda bisa meneladani teladan terbaik Ashabul Kahfi yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Amin Allahumma. Amin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngelihat Gus Hayit ya, sudah tahu sih ya, itu semangatnya berapi-api ya. Kebayang itu kalau zaman dulu ya, Bung Tomo itu menggelorakan merdeka, Allahu Akbar. Pasti para santri juga ikutan bangun untuk membela negara kita. Apalagi juga resolusi jihad dari ya. Hadratus Syekh ya. Ya. Ya, Masya Allah, itulah yang membuat para santri berjuang mengorbankan jiwa raga untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Silakan ada yang mau bertanya, para santriku. Oh, silakan. Baik, Mas. Ini santri yang pemuda. Iya, ini kayaknya atlet juga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, perkenalkan nama saya Hanifan dari Asisten Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga. Izin bertanya, adakah amalan-amalan untuk anak-anak muda agar dapat konsisten untuk berjihad di jalan Allah dengan hawa nafsunya? Izin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, sebelum dijawab, beliau ini atlet pencak silat ini. Boleh berdiri dong. Berdiri dong. Berdiri dong. Luar biasa. Lambaikan ini. Lambaikan tangan ke sini. Atlet pencak silat ini. Terutama ke santriwati, lambaikan tangan ke santriwati. Ini beliau ini yang waktu itu menggabungkan dua pilpres ya, dirangkul dua-duanya ya, supaya nggak ada lagi perpecahan antara dua kubu. Masya Allah, tepuk tangan dong ini. Tepuk tangan. Buat persatuan bangsa, luar biasa, semangat. Jadi inspirasi buat anak muda. Silakan Kiai, pertanyaannya. Baik, apa amalan agar kita istiqomah dalam berjuang, dalam berjihad melawan hawa nafsu? Kalau kita mau istiqomah dalam berjihad di medan perang ya, latihan terus. Nah, jihad sampean sebagai pemuda yang ahli pencak silat, jangan berhenti latihan. Terus latihan sampai berprestasi, kibarkan bendera merah putih di setiap kompetisi yang Anda ikuti. Itu jihad Anda. Tepuk tangan. Tapi kalau jihad kita melawan hawa nafsu, amalan yang paling ringan dan bisa dijalani oleh setiap orang yang serius untuk melakukan jihad melawan hawa nafsu adalah sabar. Apa? Adik-adik disuruh ngafalin alfiah, suruh ngafalin Quran, sabar. Karena pasti nafsunya, jangan ngafalin, susah, ngantuk. Bener apa enggak? Yang kedua, kalau sudah bisa sabar, ditambah lagi, biar istiqomah, rajin-rajin zikir. Apa? Zikir. Kenapa kita harus zikir? Karena orang yang rajin zikir, rajin menyebut nama Allah, biasanya lebih gampang ngapalin, lebih gampang dikabulkan doanya. Coba adik, namanya siapa tadi? Alifan. Kalau setiap mau tampil, mau bertarung dengan lawan dalam kompetisi baik level regional, nasional, internasional, adik zikir, baca solawat ya, baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ghaliba illallah,
Yakin yang beri kemenangan itu Allah. Semua lawan pasti keok. Oh, tepuk tangan. Ustaz. Jadi zikir. Afwan, boleh ditanya, benar enggak mengalami begitu enggak? Benar. Boleh pakai itu mic-nya, boleh pakai biar kedengeran. Benar enggak seperti itu? Betul, mengalami. Subhanallah. Tepuk tangan. Jadi adik-adikku, anak-anakku, para pemirsa iNews Dayat Indonesia yang dimuliakan Allah, para pemuda dan para santri dimanapun berada, tidak ada kekuatan apapun yang melebihi kekuatan Allah Subhanahu. Maka saat kita menyandarkan diri kita yang lemah ini dengan Allah, menyandarkan kepada Allah, pasti tidak akan ada yang mengalahkan. Karena kita bersama Zat yang Maha Kuat, itulah makna dari la haula wala quwata illa billahil aliyil. Maka ayo adik-adik, kita optimis dalam hidup. Sebagai pemuda, sebagai santri, tidak boleh pesimis. Yeah. Karena optimis inilah kunci kebahagiaan, kunci kesuksesan, dan kunci dari segala macam. Kunci kemakmuran dan persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Baik. Santri. Loh, santri siap. Santri. Siap. Pemuda. Siap. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jangan kemana-mana, kita akan balik lagi tetap di Cahaya Hati Indonesia. Birasulillahi wal badawi wa rijali min bani alawi salaku fil manhajin nabawi birasulillahi wal badawi rabbi inni qad madatu yadi min karju faidul ya Rabbi inni qad madatu yadi min karju faidul madadi fa'agisni anta mu'tamadin bi rasulillahi wal badawi bi rasulillahi wal badawi wa rijalim min bani alawi salafu fil manhajin nabawi.